Assalamualaikum. Untuk episod kali ini saya cuba tunjukkan kepada tuan-tuan, kita cuba bincang berkenaan dengan mengasah matlamat untuk engraving. Terlebih dahulu saya sediakan diamond stone ataupun diamond plate yang saya gunakan untuk mengasah mata chisel. Tentu juga perlu ada kantar pembesar. Kantar pembesar yang ini saya letih 10 kali kantar pembesar. Teknik mengasah sebenarnya ada beberapa cara yang popular. Ada yang kaedah freehand. Maknanya kena perlu berlatih selalu lah freehand dan letakkan shape bentuk ni atau beberapa angle dan juga face dengan heel. Itu kita kena praktis lah. Ada juga yang menggunakan jig. Ada yang dinamakan jig ni, ada yang dinamakan template, jenis Crocker, dan juga ada satu lagi jenis duit angle. Sebelum saya membeli template jig mengasah ni, saya tengok dulu mana yang lebih praktikal. Bagi saya lebih gemar guna kaedah template. Biasanya template keluaran Steve Lindsay, dia ada tetap beberapa angle. Kan, berapa angle, kemudian dia ada picture dia dengan untuk size dia lah. Yang ni dah ditentu ukur. Tuan-tuan boleh ubah tentu ukur ni dengan buat sendiri. Yang ni saya untuk ukuran 78 untuk 50 degree, kan. Yang ni untuk 45 degree. Tuan-tuan boleh cari nanti dekat internet Crocker, picture yang jenis Crocker dengan yang Dewey angle. Tapi yang paling mudah inilah, kita pakai yang jenis template. Inilah jarak yang kita gunakan untuk mengasah. Jarak ni lah untuk mendapatkan yang tadi kita guna jig yang tadi untuk mendapatkan face 45 degree. Sebelum tu saya gunakan ini grid 2000, 1200, ini grid 600 dan ini ceramic stone 50,000 grit. Jadi kita untuk demo saya guna 1200. Perlu tuan-tuan ingat juga diamond plate keluaran Steve Lindsay, tebal dia lebih kurang setengah inci. Jadi setengah inci itu telah diambil kira untuk mendapatkan face yang 45 degree. Kita mudah dia, dan kita mula dengan face, kemudian kita dapatkan heel. Untuk heel tidak perlu tekan dan tidak perlu tarik banyak kali ataupun menggosok banyak kali, sebab bila banyak kali diamond makan lebih banyak
heel kita cuma perlukan kurang daripada 0.25 mm. Jadi sekali tarik atau dua kali tarik. Sekiranya mata chisel tuan-tuan telah sumbing, kita mulakan daripada grade 600 dan 1200 naik ke 2000 atau dan seterusnya, tuan-tuan boleh guna terus ke ceramic stone. Tapi sebelum tuan-tuan ubah grade, tentukan dengan menggunakan kanta, pastikan yang bahagian sumbing itu betul-betul telah hilang. Sebab kalau tak hilang, bila kita start engrave, kita punya kerja masih tak cantik dan dia akan makan sebelah, bergantung kepala sebelah mana dia dia sumbing tadi. Jadi pastikan dengan melihat pada kanta yang sumbing tadi telah hilang dan berubahlah kepada grid yang seterusnya hingga ke peringkat polish. Kali lagi saya bilang, kita mulakan dengan face, boleh macam ni atau boleh juga macam ni. Kemudian kita ambil heel untuk heel. Sebenarnya template ni ada dua size, ada dua, satu untuk kita buang dia punya dapatkan shape tadi dia lebih kecil, dia tak bawa. Dan yang ni untuk dapatkan face saja, face dengan heel saja yang ni. Chisel kita sudah sedia untuk engrave. Okey, untuk seterusnya saya cuma terangkan dulu, nanti episode yang akan datang saya cuba sediakan yang topik yang akan saya bincang pagi ini ialah berkenaan dengan work holding. Ada beberapa cara untuk work holding ini. Sama ada tuan-tuan boleh guna dilekatkan kepada meja kerja atau juga kepada kayu yang lain ataupun dipanggil holding block, dan terus boleh buat kerja engrave atau bagi template yang kecil ataupun plate yang kecil, saiz yang kecil. Ya, kita perlu ada vice terpulang tuan-tuan, sama ada guna vice yang besar ataupun vice yang kecil. Tapi biasanya untuk engraving ada vice yang sesuai atau boleh pusing 360 darjah dan dia boleh til kiri kanan supaya lebih mudah kita membuat kerja engraving. Sebab untuk satu-satu scroll, contoh to scroll macam ni, kalau tuan-tuan mula memahat
kemudian berhenti, kemudian sambung lagi. Kalau kita tengok betul-betul pada kesan engrave tu, kita besarkan, kita akan dapat kesan, dapat lihat kesan berhenti. Dan kita sambung lagi, kata berhenti, kita akan dapat lihat kesan berhenti. Jadi untuk yang engrave yang cantik, kita cuba kurangkan kesan berhenti ini. Tetapi kalau kita menggunakan hammer and chisel, kita akan dapati kesan stop hard ni konsisten, itu tak menjadi masalah pula. Kesan dia kan tak jadi masalah. Kita boleh pahat berterusan kalau dengan menggunakan wash yang boleh pusing tu. Tapi untuk hammer and chisel sikit masalah, sebab kita pegang dua tangan dan kita kena berhenti juga. Cuma untuk mengurangkan kesan ni, tuan-tuan jangan angkat bila berhenti, jangan ubah position pahat ni, jangan ubah. Kekalkan itu, kemudian kita cuba pusingkan kita punya benda kerja kita. Atau tuan-tuan boleh sediakan vice pada tool post, jadi tuan-tuan boleh memahat mengelilingi vice itu lebih cantik. Selain daripada peralatan-peralatan tadi, tuan-tuan juga perlu sediakan beberapa alat untuk memudahkan kerja-kerja tuan-tuan. Saya sediakan scriber, mata tungsten. Tujuannya mudah untuk kita lukis terus kepada benda kerja yang kita perlukan. Benda design yang kita nak tu terus-terus dibuat. Terus-terus dibuat. Kali ini saya buat video. Okay. Design. Tuan-tuan boleh terus buat design pada benda yang tuan-tuan nak. Yeah. Jadi untuk memulakan kerja engraving, tuan-tuan kena ada beberapa alat yang sesuai. Mata pahat engraving, hammer yang sesuai. Hammer kalau boleh tak terlalu berat, 15 gram sudah memadai. Sama ada dibuat daripada kayu atau logam, itu tak ada masalah. Kemudian skill melukis itu satu. Skill melukis, sama ada tuan-tuan guna pensel. Pensel juga yang popular dalam kalangan engraver ialah 6H atau boleh dapat 9H, lagi bagus kan, 9H. Kemudian kita perlu ada dipanggil transfer solution. Nanti dalam topik yang lain kita bincangkan. Yang kaedah ini tuan-tuan boleh guna kaedah paling mudah sekali ialah kita guna kertas karbon. Lukis dahulu satu design. Contoh, kita ambil contoh ni lah. Ya. Kita ambil contoh ni. Kita dah ada satu design. Kemudian kita ambil, kita buat satu lukisan. Kita buat satu design contoh.
Dan lukisan ini tuan-tuan boleh transfer terus ke ke benda kerja kita, semakna menggunakan kertas karbon, atau yang biasanya guna freehand terus lukis kepada permukaan yang kita nak tu. Dari sini kita kena ada satu holding supaya benda kerja kita tidak terlampau vibrate, sebab vibrate ni menyebabkan mata pahat kita akan mudah pecah. Sama ada tuan-tuan kapit dengan menggunakan vice yang dialas dengan kayu ataupun kulit, ataupun dilekatkan kepada kayu. Dekatkan kepada kayu ni biasanya menggunakan sejenis damal, ataupun tuan-tuan juga boleh order panggil termoplastik, termoblock. Boleh order daripada GRS untuk melekatkan. Jadi kita boleh engrave tanpa ada masalah. Sebab perlu diingat kita menggunakan hammer and chisel kurang risiko sikit sebab kita guna dua tangan. Tapi apabila kita menggunakan power exist, kita menggunakan satu tangan, satu tangan lagi digunakan untuk memusingkan kita punya vice. Jadi kedudukan benda kerja kita hendaklah lebih atas daripada tangan kita, supaya kita tak terlajak dan menikam tangan kita. Okey, saya rasa sekian untuk episod kali ini. Semoga kita boleh berjumpa di minggu-minggu yang berikutnya. Assalamualaikum.